Di belakang kita tuh gunung. Aduh, sendalnya mana nih? Aduh, keren banget sumpah ini mah. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengahnya ada hotel. Hotelnya airnya anget semuanya. Kok, lanjut, lanjut. Aing tak bisa. Gak ada tembok. Kita perjalanan menuju Garut. Kita baru sampai di rest area. Tapi enggak tahu nih, rest area berapa. Karena gua enggak terlalu memperhatikan tadi. Yang pasti kita baru nyampe rest area dan kurang lebih dari sini 2 jam perjalanan. Ya, jadi gua mau ngopi dulu sambil ngomongin aja kali hitung ya. Kita ke Garut cuma bertiga loh. Kita cuma bertiga, gua entu sama Kak Dede. Kak Dede memang khusus bagian ini, bagian New Fear. Seperti apa perjalanan kita, dan kita baru jam berapa sih? Jam 11, berarti kurang lebih jam 1 kalau nggak jam 2 kita sampai di sana. Kita ngopi apa ngomi dulu dah, ngomi dulu dah. Kayaknya agak sedikit lapar-lapar gimana gitu. Di mana tuh? Di Garut. Ini di Hotel Nugraha. Dan belum tahu ini masukan Garut mana ini. Hah? Oh, di atas Kak. Kita parkir ke atas Kak. Langsung ke atas aja yuk. Tuh, teman-teman udah menyapa dari sana, melambaikan tangan. Ternyata sudah check in kayaknya. Ini air panas ya Kang ya? Oh, kalau malam tutup. Oh, kalau malam tutup. Pagi paling ya. Ternyata di sini kalian bisa mandi air panas loh. Berarti ini dari gunung apa, Ma? Gunung Guntur. Oh, dari Gunung Guntur katanya. Ini di belakang gue itu air panas loh. Woi, cocok banget. Kalian kalau kesini nggak nginep di Garut, sayang banget. Untung gue nginep dari sekarang malam Jumat ya. Malam Jumat. Luar biasa. Widih. Ada papa ya kan? Papa SPG. Centilnya mana centil? Oke. Oh, kita disiapin satu rumah. Gimana kabarnya Kang Sudarman? Oh. Siapa aja yang malam ini di sini? Mau depan. Hah? Siapa aja yang di malam ini di sini? Wah, oh, aja. Tolong dibantu dong, Mbak. Barang saya banyak banget. Ya, biar kita bisa besok jalan-jalan, kita wisata, kita nyari oleh-oleh dulu. Jadi mobil turunin aja semuanya. Gitu. Itu trik gua. Makanya kalau pulang, ya udah. Ya udah. Jadi kalau pulang kita ya, itu jadi apa ya? Jadi banyak bawaannya oleh-oleh. Oke, kita udah sampai. Ini keren banget sumpah. Ini kamera belakang tapi enggak kelihatan. Di situ ada Masjid Agung. Di sini parkirnya luas banget. Kalau kalian ngembun di sini enak banget. Ini ya, ini kayak villa. Kalau ini, kalau tadi kayak hotel, kayak homestay juga masuk ya. Tapi kalau ini mah ini kayak villa. Kita masuk. Wih. Hotel Nugraha. Oh, dia ada dua ruangan ya, Kang? Oh, dua kamar langsung. Oh iya, ini kamar gua ntar misalnya gitu ya. Terus di sana ruang tamu. Dan ini kamar kedua. Ini emang gak ada AC-nya ya, Kang ya? Di sini mah orangnya gak pada pakai AC ya? Kalau pakai AC malah bingung ya. Karena juga di sini dingin banget. Hah? Jeruk Garut. Oh. Jeruk Garut katanya guys tuh. Tapi agak gelap. Oke, gak apa-apa. Oke, karena gue udah capek banget perjalanan kurang lebih 6 jam. Apalagi Kang Darman, astaga. Di sini fasilitasnya lumayan lengkap, ada kamar mandi juga, ada TV juga, dan yang pastinya gue pengen tidur. Besok kita lanjutin lagi. Go sleep. Selamat pagi guys.
Pantes gua nanya semalam, Mas, kok di sini enggak pakai AC ya? Airnya air hangat. Ternyata dingin banget. Tapi terbayarkan. Itu lagi ngebut di tent, di belakangnya gunung. Mantap banget. Nyesel kalau kalian cuma nonton dan enggak nyampe Garut. Insyaallah gua setelah mungkin nanti gelar event di sini, gua akan gelar kopdar-kopdar lagi ya. Oh iya, ternyata dan ternyata di belakang kita tuh gunung. Aduh, sendalnya mana nih? Aduh, keren banget sumpah ini mah. Di sana gunung, di sini gunung. Tengah-tengahnya ada hotel. Hotelnya airnya anget semuanya. Ya gunung kan tadi itu kan. Keren banget sumpah. Ini orang yang teman-teman panitia ya, ataupun orang yang bikin hotel ini tuh perfect banget, asli. Tuh lihat gunung, pantes aja gue dingin banget. Lihat badak banget dia mau nggak pakai ini. Tuh, wih keren banget gunungnya. Wih kayak bukit, wih keren banget asli ini mah. Wow, tunggu bikin footage dong. Keren banget. Iya, balong kak Dede. Kayaknya banyak guys. Kenapa kita ngebojoran ya? Oh, yang cahit di gunung. Ini mata air, sumber mata air dari gunung asli loh. Mata airnya banyak banget. Banyak banget ikannya. Ya Allah, ya kan ini kan di ini kak. Gila ikannya tuh, bercukup. Ah, pengen beli joran. Ini asli loh, ini loh, mata air. Coba kak, pegang kak, dingin apa hangat kak? Coba pegang kak. Apalah. Dingin ya? Serius? Maksudnya dia ya kalau dari situ mah hangat pastinya. Oh iya bener hangat guys. Asli. Keren banget, ini cuma ada di Garut. Cuma ada di Garut, aduh kalian pasti nyesel banget. Teruskan, terus, gerak terus, terus sampai ke akhir terus, sampai ke arah terus, hei disebutkan terus, hei, rebutkan terus, jangan lama gak gaukan, sampai, belum, terus, gorowokan terus, ini yang teriak-teriak. Terus, hei, jatuh dos. Udah, belum. Aduh, bener. Tunahan. 3 menit betul, ya, Pak. Hah? 3 menit. Terus, kan? Jalan mana, Pak? 50 ribu. Anjir. Di si Mas Mariono, 50 ribu. Anjir, Edan. Kukakuk. Edan. Lanjut. Aing kapita. Garut heboh, lihat. Ada burung kekeng belum kelar-kelar dong, lihat. Yang teriak-teriak sampai capek, lihat. Belum finish, nih. Keras, dah, gak bukan. Oh, udah nyarang, dah. Geraan. Selesai, Bang. Hah? Udah. Udah. Berangkat deh. Udah. Aduh. Ini yang gagaukan aja capek, ya kan? Burungnya enggak capek-capek ini. Oke, jadi ini adalah Candi Putri lagi buang birahi. Jadi ngondisiin burung kondisi di Garut seperti apa. Ternyata cuaca di sini sangat luar biasa. Sok, Mang, kurang lebih tadi sabar aja durasinya. 1 menit setengah. Anjir. Sabar ha, temanu tadi sabar ha. 50.000 dari Mario. Enak. Aku itu nyata deui. Udah capean, udah kasihan. Capean ya. Aduh. Bapak sana Mina. Hah? Sana Mina. Bung Obet. Oke. Luar biasa. Luar biasa. Seru. Hei.
Burung mul katanya punya orang, kering putih punya orang katanya. Pake, seru. Pake GoPro. Oh gitu, seru ya. Seru ya. Gimana kondisi di sini? Kira-kira cuaca mendukung. Cuaca mendukung. Oke. Okay. Oke. Okay. Luar biasa. Mantap. Kalau punya burung kayak gitu mau buat apa? Woi, mau tak bawa tidur lah. Buset dah. Ya deh. Ayo, kalau punya burung kayak gitu mau buat apa, Mang? Buat mainan. Buat mainan? Kayak dicocok gitu? Gagal kau. Aduh, aing mah. Mau dijual sama manuk-manuk itu, moal? Moal. Jual. Hah? Jual. Jual ke AA? Iya. Oh, pinter. Anda cerdas sekali ya. Jual lah ke Aduki ya dengan harga murah. Gua jualnya mahal. Oke, okay. Luar biasa. Ini seru banget teman-teman di Garut. Memang cakep, luar biasa. Ini baru nyampe loh burung. Mantap. Iya, kemarin. Oke, luar biasa. Seru. Aduh. Aduh, kocak-kocakan. Oke, nih Candi Putri ya. Jadi tontonan, ceng, ditonton orang banyak, ceng. Oke, kita pengen tahu nih berapa poin sekali narik. Oke, kita lihat. Itu satu kali tarikan tadi sama berapa, Kang? Yang pertama 19. Yang pertama 19 merah? Ya, dan. 8, 9, 20 merah. Yang kedua mah pendek ya? Udah pendek. Cuma satu merahnya. Oke. Capek nggak, Kang, kalau ngejurin kayak gitu? Kan ngitung terus aja. Hah? Kan ngitung terus. Ya hitung terus. Oh, hitung aja terus ya. Terus. Oke, guys, ini adalah tugu Belanda ya, Kang ya. Ini tugu ya dari zaman Belanda sampai sekarang masih ada. Ah. Gua belum baca sih historinya, tapi ini wah kokoh juga ya. Luar biasa. Ini buat foto-foto kalian besok, foto-fotonya di sini keren nih tuh, di bawah Gunung Guntur. Ini sebutannya katanya Tugu Company. Ah, ini jalan alternatif ke menuju ke gantangannya, guys. Wah, mewah banget, indah. Segar.